Aremania yang sudah hadir tentunya di Jakabaring. Ini adalah sikap yang harus ditunjukkan oleh para pemain, saya pikir. Kita lihat ya. Tahun, bisa dibilang ini merupakan tahunnya Aremania atau Arema Kronus Indonesia di Jakabaring. Dua kali meraih trofi di sini. Betul, pramusim ya. SCM Cup dan juga ini Inter Island Cup. Soeharno yang cukup berani menyimpan senjata rahasianya, Senbah Kennedy. Hampir mirip lah ya apa yang ditampilkan di dua final yang dijalani, dilakoni oleh Arema. Bukan pertandingan yang mudah, bukan kemenangan yang mudah. Selalu menghadapi pertandingan yang berat. Pertahanan yang solid adalah salah satu kunci dari Arema. Serangan balik, bola mati berhasil mereka manfaatkan. Tapi juga mungkin pertanyaan kritisnya adalah ketika mereka membeli pemain asing dan hanya ditempatkan di cadangan, maka pertanyaan besarnya seefektif apa pemain asing itu. Walaupun pada pertandingan malam hari ini Senbah Kennedy memberikan kontribusi yang nyata. Meski main hanya di babak kedua extra time, tapi dia menjadi pencetak gol atau yang mengantarkan kemenangan Arema. Ya, dan tentunya respect besar harus kita berikan kepada para pemain Persib yang sempat tertinggal terlebih dahulu, berhasil menyamakan kedudukan, namun akhirnya harus mengakui keunggulan Arema di final Inter Island Cup 2015 ini. Iya, secara tim, tim ini masih dihuni kurang lebih 90% pemain yang musim lalu gelar juara. Dalam persiapan mungkin belum 100% semuanya sudah diselesaikan. Contohnya adalah misalnya tadi Firman Utina mengalami sebuah cedera, jadi tidak mau ambil risiko. Itu juga menunjukkan bahwa kesiapan pribadi pemain belum sampai di tahap untuk siap kompetisi. Lalu juga tadi posisi striker memang sedang dalam proses pencarian. Jadi ada dua pergantian yang sebetulnya kalau ini sebuah pertandingan final adalah sebuah kemubaziran ya. Ya, tentunya masing-masing tim juga memiliki evaluasi yang sudah sangat matang direncanakan untuk menempuh kompetisi yang akan datang. Betul, 18 tim, satu wilayah. Kembali satu wilayah. Betul, harus siap, betul. Persaingan yang juga saya pikir makin makin ketat. Sriwijaya di final SCM kemarin juga menunjukkan peningkatan kualitas tim ya. Arema pun kesulitan, kecuali kemudian bisa mencuri gol lewat bola mati, sepak pojok dan sundulan Gilang Ginarsa. Di beberapa hari lalu, 5 hari lalu Gilang Ginarsa jadi pahlawan, kali ini adalah Senbah Kennedy. Jelas. Ini untuk pemain semua ya, kemenangan pemain semua dan juga kemenangan untuk Aremania. Dan juga dalam pre-season ini sebetulnya Arema tidak diperhitungkan. Mungkin dari tim lain melihat materi pemain untuk Arema mungkin kalah dengan tim-tim lain. Jadi ini kesempatan untuk memberikan motivasi pemain. Ini anak-anak betul-betul termotivasi dan juga dengan adanya Eloko Gonzalez dan juga si Kennedy, ini memberikan motivasi pemain. Terutama Loko 39 bisa memberikan motivasi pemain. Ini luar biasa. Jadi betul-betul ini untuk pemain Aremania dan juga tentunya juga kemenangan semua. Gimana lihat pertandingan ini menang Bialang? Enggak, bersyukur ya alhamdulillah ya. Kita tahu ke hari ini mungkin tidak gampang, tidak mudah ya, karena kita tahu persiapan un tim bagus, apalagi mereka kemarin tahu kemarin suara ya. Tapi waktu mungkin tadi firma utina nggak bisa main, itu mungkin ada peluang untuk kita tadi, karena itu kita tadi Arema bisa main. Ketua umum PSSI ya, alhamdulillah fisik saya masih bagus. Pertama ya, terima kasih Tuhan ya, tapi kedua juga untuk keluarga ya. Dan juga semua teman-teman karena setiap hari support saya untuk ada motivasi terus. Direktur utama PT Liga Indonesia, Bapak Sanil Haher. Oh, it was a very fascinating game, very good game with a lot of pressure. Yeah, but I must give congratulations to my team because of all the work and continued pressure because we have an amazing manager. But it was a good game. First game you got one cup. First time. No, it's not my first game with one cup. I just won SCM Cup. This is my second cup. You want to thank who? I want to be grateful to the entire team because they are very hardworking. And for me, I just joined the club, but they are a very good club. I'm proud to be part of Arema. Dan kami persilakan kepada para wasit juga untuk
Ya, kita masih tetap banyak kekurangan. Nanti kita akan benahi sepulang dari Inter Island ini dan SMC Cup ini, nanti akan benahi kekurangan, evaluasi. Karena bagaimanapun kita tidak puas sampai di sini, yang paling penting adalah ISR. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Ya, itu tadi bersama Coach Soeharno, Christian Gonzalez, dan juga Sengbah Kennedy. 39 tahun tadi Soeharno mengutip bahwa Gonzalez masih bisa memotivasi rekan-rekan satu timnya. Kalau mudah-mudahan masih memotivasi, tapi bagaimana bermain hampir 120 menit, itu adalah hal yang luar biasa. Ya, tidak banyak lah pemain yang semodel ini ya. Masih bisa main di level atas sepak bola Indonesia, ISL, juga ketajamannya luar biasa, kepercayaan dirinya, mengintimidasi lawan pun ya. Artinya kehadiran Eloko itu sangat penting bagi Arema. Kehadiran dia itu membuat ancaman bagi tim-tim lain di sisi pertahanan. Ya, sambil kita saksikan, ini dia gol-gol yang terjadi di final Inter Island Cup 2015. Ini salah satu kelebihannya, bagaimana dia screen bola meski dipress habis oleh Ahmad Jufrianto dan dia masih bisa balance, masih dia kontrol. Sengbah seperti disodori sebuah bola matang yang tinggal di shooting oleh Sengbah. Ya, dan mendatar sulit sekali dijangkau oleh, bahkan ditebak oleh kiper dari Persib, Made Wirawan. Dan sesaat lagi kita akan segera menyaksikan penyerahan trofi dari Inter Island Cup 2015. Menambah lagi koleksi dari Arema Kronos Indonesia tentunya jelang ISL musim 2015. Ya, tampaknya Christian Gonzalez yang terpilih sebagai pemain terbaik pada final malam hari ini. Ya, best player pada final Inter Island Cup 2015. Ya, menerima satu asisnya. Menerima penghargaan dari Exco Erwin Budiawan, Christian Gonzalez menjadi pemain terbaik ya. Best player kita lihat. Ya, saya pikir boleh menjadi inspirasi lah. Tadi seperti Vico sebutkan, 39 tahun bermain seperti ini. Bukan cuma memotivasi, tapi dirinya pun masih menjadi pemain kunci. Secara teknik, dia memberikan sebuah kontribusi yang sangat penting buat tim. Dia masih seorang striker yang begitu disegani di area penalti. Ya, dan jauh sebelum pertandingan sudah dimulai, pihak manajemen dari Arema pun sudah menyatakan siap memberikan bonus tunai, tinggal Gonzalez menagih saja. Ya, dan tentunya semua ini dilakukan untuk memotivasi agar semua pemainnya lebih padu, tampil baik, dan ini dia hadiah, penyerahan hadiah untuk Persib Bandung selaku runner-up di ajang yang sangat bergengsi, Inter Island Cup 2015. Ya, kita lihat komisaris utama PT Liga, Bapak Harbiansyah, ya. Lalu juga direktur utama, Bapak Syahril Tahir, Ketua Umum PSSI, ya, Johar Arifin Husin, ya. Juga salah satu exco PSSI hadir di sana untuk memberikan penghargaan, medali untuk runner-up, awarding ceremony. Kita lihat tadi di awal oleh Tony Sucipto, Firman Utina. Masih dengan, harus dibantu? Ya. Cerah serius, jelas. Abdul Rahman, Supardi, Konate Makan, Tony Sucipto, Atep, kita lihat Jajang Sukmara. Tidak masuk dalam daftar line-up pada malam hari ini. Ya, masih ada nama Yandi Sofian. Ya. Yang bisa dibilang sebagai penerus Zainal Arif. Deddy Kusnandar. Deddy Kusnandar, bermain sangat baik sebenarnya di pertandingan final kali ini. Ya, dua musim lalu main untuk Arema, musim kemarin main untuk Persebaya, dan kali ini dia bergabung bersama Persib Bandung. Ya, perjuangan panjang tentunya dilalui oleh Persib hingga mencapai babak final, di mana sebelumnya bermain imbang ketika menghadapi Persiram Raja Ampat.
bermain imbang juga 1-1 ketika menghadapi Mitra Kukar dan menang ketika menghadapi Persik Kediri 3-2 sampai akhirnya berhadapan dengan Arema Kronus Indonesia. Masih pencarian terhadap striker ya, saya pikir pekerjaan rumah untuk Persib Bandung mencari striker yang benar-benar punya kelas sehingga layak ada di tim ini untuk bisa bersaing di kompetisi entah itu playoff Liga Champions Asia maupun juga Piala AFC. Ya, dan kini saatnya penyerahan 100 juta rupiah. Oh, masih rekan dari Persib Bandung. Kami menantikan persiapan dari penyerahan hadiah kepada Arema Kronus Indonesia. 2-1. Kami persilakan foto bersama kami dahulu. Ya, Atep mewakili rekan-rekan selaku kapten tim. Ya, Atep juga sudah semakin matang harusnya. Itu 5 giant check 100 juta rupiah kita lihat sebagai runner up Winter Island. Baik, baik kepada tim yang berkesan Bandung. Sebagai runner up pada final Winter Island tahun 2015 dengan check sebesar 100 juta rupiah. Piala tetap medali yang didapat. Pulang tanpa membawa trofi dari Jakabaring Persib Bandung. Kita panggil bersama penyerahan piala medali dan giant check sebesar 150 juta rupiah kepada juara Inter Island 2014 Arema Kronus. Ya, dan inilah Arema Kronus Indonesia yang berhasil menjuarai Inter Island Cup 2015. Suharno, Dr. Insinyur Coba Anitin Husin, serta Bapak Syahril H.M. Maher untuk menyerahkan medali. Kekurangan yang ada selama persiapan pramusim ini? Ya, pasti ya. Sebuah tim menuju kompetisi yang nanti akan menjadi tujuan utama dari sebuah tim dibentuk. Mereka akan mendapatkan sebuah catatan-catatan meski secara hasil memang positif. SCM Cup menjadi juara, mengalahkan Sriwijaya di final. Inter Island Cup juara, mengalahkan Persib Bandung dengan perpanjangan waktu extra time 120 menit. Tapi saya pikir Arema, manajemennya, pelatihnya pasti akan membawa pulang catatan-catatan penting untuk bisa bersiap lebih baik lagi. Jadi malam hari ini Singoedan menaklukkan Maung Bandung di Jakabaring Palembang. Ya, dan itu ya kalau melihat dari kehilangan Gustavo Lopez dan Beto Gonçalves, jelas tidak terlihat di final malam hari ini mereka masih bisa unggul. Dan lini mana sebenarnya yang harus segera mereka benahi? Toel. Iya, mereka pasti harus berusaha mengubah atau membuka lembaran baru. Jadi artinya tidak lagi berpikir tentang Gustavo Lopez dengan Beto, ya. Tapi mereka juga harus berpikir cara main yang baru. Cara main yang baru paling tidak di pramusim ini sudah dilihatkan oleh Arema. Meski tidak benar-benar mengandalkan pemain asingnya karena dalam dua kali final SCM Cup maupun juga
kali ini Thailand Cup, saya melihat bahwa dua pemain asing mereka, Sengbah Kennedy dan Yao Rudy, tidak diposisikan sebagai pemain utama yang bermain sejak awal. Ya. Lalu juga saya melihat perubahan-perubahan formasi yang sangat elastis dimainkan oleh Arema. Mereka kadang main seperti di SCM Cup 3-5-2 di awal babak atau di 90 menit pertama. Tapi kemudian mengubah formasi itu menjadi 4-4-2 di pertandingan malam hari ini. Lalu juga di babak kedua kita lihat dengan masuknya Ahmad Nofian Dhani, mereka juga sudah mengubah formasi menjadi 4-3-3. Jadi Arema ada catatan positif bahwa mereka bisa bermain dengan beberapa macam formasi, tapi juga mereka dalam hal ini tidak jadi Arema yang seperti tahun lalu sangat dominan dalam penguasaan bola, tapi justru Arema yang kuat di bertahan, yang baru menonjol saat ini. Oke, dan sementara itu bagi Persib sendiri, dan kita sudah kembali bergabung ke Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, dan diberikan kepada kapten dari Arema Kronus Indonesia, Victor Igbonevo. Dan inilah juara Inter Island Cup 2015 Arema Kronus Indonesia. Selamat. Dua trofi sudah dipegang di awal tahun 2015. Masih banyak trofi-trofi lainnya yang menjadi incaran mereka. Dua tim yang tampil pada malam hari ini merupakan tim benar terbaik di tanah air, menyajikan pertandingan partai final yang sangat menarik. Ya, dua tim yang musim lalu bertanding di semifinal kompetisi ISL 2014. Ketika itu bulan November, Persib yang menang, kali ini adalah Arema. Itulah sepak bola. Saya pikir musim mendatang menjanjikan kompetisi yang lebih ketat. Sriwijaya membenahi dirinya, Persija Jakarta membenahi dirinya, Persipura juga ada Persebaya. Jadi saya pikir juga ada Mitra Kukar di Kalimantan. Ini akan menjadi musim kompetisi yang panjang dan juga ketat di antara tim-tim yang selama ini beredar di papan atas kompetisi Indonesia. Iya, jadi kita sudah sangat tidak sabar ingin segera menyaksikan kompetisi yang sesungguhnya bergulir. Dan tentunya menyaksikan beberapa pertandingan seru lainnya. Dan berarti Toel, ya. Terima kasih.